Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya. Selamat sore, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam vlog with Hans Edward. Dan Aroma Tangi membawakan kami di Transmart Carrefour Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat. Ini adalah pertama kali saya datang kemari setelah grand opening Transmart Cabang Bogor, tepatnya di hari Kamis 31 Mei 2018 lalu, karena bertepatan dengan suasana Ramadan. Dan seperti biasa, sambil menunggu waktu berbuka puasa bagi yang menjalankannya, tapi seperti biasa, intip kegiatan pertama saya ya naik roller coaster. Tapi roller coaster buka ya. Kalau tidak, baik, bagi gantinya kita ke toilet dulu ya. Oke. Waduh. Dan bentar ya. Dan wah, udah gak terasa nih hari ke-18 kita berpuasa. Hari ke-18 pun kita berpisah. Hari ke-18 usia kita bertambah. Wah, ada yang mau minta foto nih. Wah, ada Transformer nih. Yuk kita ke atas temani saya ya, sampai waktu berbuka puasa. Maaf ya. Tangannya dinginnya minta ampun. Wah, ini hari keempat ramai juga ini. Oh ya, ramai kan? Ya nggak bu? Nah, di sini megah banget, mewah banget. Ya. Nah, apalagi gue pengen penasaran nih. Saya jadi kepengen nonton bareng Piala Dunia di Transmart Bogor nih. Ya nggak bu? Kita lebaran nonton bareng Piala Dunia aja ya. Nah. Selamat sore pak, selamat bertugas. Nah, ini antrian membludak ini. Wah. Ini nggak bisa diatur. Mempersingkat waktu saja. Nah, tapi sudah jam 5:30 dan kita lihat, wah. Maaf. Salah deh kita. Nah, new arrival. Wah, baju Jerman lah, cakep juga nih. Aku pendukungnya Jerman. Nah, kali ini aku mau naik ke atas sekali lagi. Boleh dicoba ya. Nah, Pak permisi ya, selamat bertugas. Nah, di sini ada security di sana. Suatu saat jika terjadi ancaman, penjagaannya semakin ketat. Dan hari ini penjagaan di Transmart Cabang Bogor ini ternyata sangat semakin dekat dan sangat lebih tinggi, tergantung nadanya ya. Nah, ada snack ini di eskalator nih. Ya nggak, Bu? Ya kan? Ah, ini namanya Trans Living. Oh. Wah. Ini Trans Living Health and Beauty. Sekali lagi boleh ya, saya matiinnya. Dan seperti biasa, sekali lagi kita sudah sampai di
Wah, ada Trans 7 Mini. Selamat sore Pak, selamat bertugas. Selamat sore. Apa Bapak? Iya Pak. Kenapa dilakban Pak? Sebentar. Enggak boleh bawa makanan. Enggak apa-apa. Saya enggak apa-apa Pak. Terima kasih Pak. Maaf ya. Sehubungan karena ada peraturan yang semakin ketat, lebih baik sebagai gantinya kita makan. Karena ada terhambat aturan baru di sini, baik kita turun ke bawah aja sekalian. Harusnya dilarang di sini. Buat apa? Puasa dong. Ya enggak, Bu? Puasa dong. Nah, tapi sebelum itu kita buka puasa dulu di Wendy's ya. Kangen makan di Wendy's.